Yo, assalamualaikum guys. Kasih trademark sikit. Oh yeah. Okay guys, untuk video aku pada kali ini, aku akan view sikit dengan korang apa kegunaan iPad Pro 2020 aku ni dalam daily use. Aku tengok ada yang ada juga video yang paparkan penggunaan iPad dia dari pagi sampai ke malam, apa apps yang dia guna apa semualah. Alright guys, first aku ada install satu apps ni, nama dia Zenflip Clock. Tak silap aku, apps ni dia boleh support semua jenis device termasuk Android ke iOS ke, even dekat komputer kat office aku pun aku ada install benda ni. Okay, aku bagi korang tengok kejap. Okay, ni dia punya Zenflip Clock apps. Bagi aku apps ni dia ada value dia yang tersendiri lah. Nampak, bagi aku sendiri dia nampak elegan, nampak mahal. Macam kalau aku tengok pun macam tak jemu lah. Aku nak tengok jam digital ni. Aku ni jenis aku satu je. Bila aku dah ada dalam bilik, aku tak pakai jam dah. And jam dinding pun aku tak ada kat dalam bilik. Every single time aku akan launch apps ni kat iPad aku, supaya senang aku nak tengok waktu dari masa ke masa. Okay, ni design dia. Aku bagi korang tengok dengan lebih detail lah, dekat sikit. Kalau korang tengok saat dia kat sini, tengok dia flip, memang nampak smart lah kat situ. Sebab tu yang bagi aku, aku sukalah design apps macam ni. Kalau aku bangun tidur pun senang, aku just touch untuk tengok waktu pukul berapa sekarang ni. Simple je guys, simple but elegant apps ni. Korang boleh install dekat phone korang ke apa semua ke. Tapi bagi aku, aku install dekat iPad ni sebab besar, senang nak tengok. Okay, next guys, is about entertainment. Contohnya macam social media, korang nak buka Facebook ke, IG ke, ataupun YouTube. Macam korang sendiri tahu, pada video aku yang sebelum ni, iPad Pro ni dia dilengkapi dengan 120Hz refresh rate. Jadi korang punya scrolling tu 120Hz nampak smooth, nampak lancar je. Dia tak sama macam iPhone. iPhone 60Hz. Tapi kalau korang nak tengok 120Hz ni dengan mata kasar, aku rasa macam tak apa nampak guys dia punya scrolling. Okay, ni contoh aku buka Facebook. Okay, kalau korang tengok kat sini dia punya home dia, home screen interface, dia punya wall dia, nampak tak scrolling punya smooth tu 120Hz. Dia berbeza interface dia kalau jenis landscape macam ni. Kalau portrait, kita boleh tengok dia punya wall saja. Okay, sini untuk apps IG yang ada kat sini. Kalau korang tengok, dia agak kacau sikit sebab apps dia tak sesuai untuk iPad. Mana-mana iPad pun dia tak berapa sesuai. Jadi kau orang terpaksa buka dulu Safari and then login dekat Instagram menggunakan Safari. Tapi ni aku bagi contoh untuk Instagram yang apps punya. Okay, macam ni tak boleh landscape, dia cuma ada portrait saja. Gambar dia pun kecil macam ni je guys, dia tak sama ratio macam iPad Pro ni. Tapi korang boleh besarkan dia. Okay, nampak macam tu. Then boleh search kat sini. Ratio dia tak sama guys, sebab ada beza juga kat sini. So nampak macam tak shock lah korang nak scroll IG apa semua. Tapi yang ni guna apps lah, guna apps Instagram. Contoh kalau aku buka guna Safari. Okay, yang ni guys, buka guna Safari. Yang ni aku rasa macam okey sikit lah kalau IG buka dekat Safari. Yang ni refresh rate dia memang 120Hz. Cumanya yang korang tengok kosong-kosong ni mungkin sebab internet aku slow apa semua. Okay, kejap lah. Okay guys, tengok tak beza tadi? Yang ni dia kurang sikit beza kat sini. Beza lah dengan yang ni. Yang ni beza dia bukan main banyak. Yang ni dia punya apps lah.
Instagram apps, yang ni kat Safari. Okay, scrolling pun rasa macam sedap je guys, 120Hz. Okay guys, jom aku kasih payung satu video kat sini. Korang boleh tengok kualiti dan dia punya audio sound dia. Sekejap ya. Okay guys, kasih volume paling kuat untuk korang. Even aku tutup dua lubang speaker dekat bahagian bawah ni pun kita masih boleh dengar dengan jelas guys. Okay, yang ni kat YouTube trailer com. Dengar speaker dia guys, kualiti dia. The stop was coming. I knew that they had a bond in some way. Call did the same. Okay, yang ni serious game. Bila aku tengok sendiri dia punya audio video dekat YouTube apa semua, aku rasa serius macam audio dia memang macam aku tengok dekat panggung wayang sekali dengan dia punya kualiti. Korang memang tak menyesal lah kalau korang beli iPad Pro ni. Okay, kebiasaannya aku jarang gaming guna iPad Pro aku. Aku kalau selalu gaming aku guna iPhone aku je. Tapi kali ni aku akan tunjukkan kat korang salah satu contoh game lah. Aku install satu game je dalam iPad Pro aku ni. Korang tengok dia punya audio dan dia punya kualiti gambar memang clear, memang jelas. Size pun yang besar juga apa semua, tapi aku tak biasa gunakan paparan screen sebesar ni untuk gaming. Itu salah satu contoh lah untuk gaming. Aku guna untuk Waze as GPS punya device guna iPad aku ni. Okay, ni contoh dia. Okay, ni dia punya Waze application. Kadang-kadang kalau aku nak jalan jauh, oh aku tak tahu jalan ke, aku guna Waze ni dekat iPad aku. Aku akan masuk dalam kereta apa semua. Sebab kalau nak guna phone memang aku rasa nak pula iPhone. Memang bateri dia cepat habis, memang parah. Aku ni jenis old school. Mesti ramai orang cakap, oh kereta kau tak ada GPS ke? Sebab jenis aku ni old school. Aku pakai kereta memang tak ada GPS. So dengan cara yang lain aku gunakan iPad aku ni as GPS device. Okay, korang pun boleh guna. Kalau korang ada iPad pun boleh gunakan dia sebagai salah satu device untuk kesenangan korang lah. Search jalan ke apa ke, tak tahu jalan ke, ha, macam tu. Okay, in the nutshell, secara konklusinya
kalau korang tengok kebiasaannya, aku guna iPad Pro ni pada waktu malam je. Sebab siang biasa aku kerja, aku bawa iPhone aku je. Aku guna iPhone aku je untuk buat kerja. Tapi aku akan bawa juga iPad ni ke tempat kerja in case ada apa-apa ke komputer kat jabat aku rosak ke. So boleh aku guna iPad ni dulu. So bila balik rumah, kebiasaannya bateri iPhone aku memang tinggal sikit je. So aku charge iPhone aku. Sementara tu aku layanlah dulu social media ke, movie ke, guna iPad Pro ni. Sebab kita sendiri pun tahu bateri iPad Pro ni memang saiz dia saiz besar. So aku rasa untuk sehari boleh tahan lah bateri dia tanpa perlu charge. Nak ucapkan pada korang yang menonton dari awal sampai habis, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab dah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel aku ni. Sekian guys. Assalamualaikum. Kasih trademark sikit. Oh yeah.